Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam keluarga Malaysia. Selamat malam, terima kasih bersama kami dalam Bicara Naratif per malam ini di saluran berita RTM, TV1 dan penstriman secara dalam talian di RTM Klik. Malam ini kita memberikan gambaran berkenaan tentang cabaran menghadapi isu makanan dan juga isu perbekalan makanan. Sudah pastinya, mengikutkan kepada kenyataan baru-baru ini dikeluarkan oleh Duta Besar Rusia ke Malaysia yang mana menyatakan bahawasanya tidak harus dan tidak wajar dipersalahkan Rusia atas isu-isu krisis makanan yang berlaku di peringkat global pada ketika ini. Dalam kenyataannya menyatakan tahun 2020 saja indeks harga makanan FAO melonjak 50% antara 2019 dan 2022. Peningkatan ini jelas berlaku sebelum berlakunya krisis Rusia-Ukraine. Tidak terkecuali harga gandum ataupun perbekalan gandum berdasarkan data bursa saham, harga komoditi itu meningkat 25% pada 2021 kerana diserang pandemik COVID-19. Jadi permasalahan ini bukan hanya dilihat sebagai satu permasalahan ilustrasi di peringkat global, lebih kepada permasalahan di peringkat domestik dan tempatan bagaimana cara negara kita untuk menghadapi isu perbekalan dan juga isu harga makanan yang sedang meningkat pada ketika ini. Untuk bercakap lebih lanjut, saya Mat Pesati dalam Bicara Naratif pada malam ini secara eksklusif kita bawakan secara dalam talian Tuan Nur Fitri Amir Muhammad, koordinator dan juga pendidik Forum Kedaulatan Makanan Malaysia. Assalamualaikum, selamat malam Tuan Fitri, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tuan Fitri, sebelum kita melihatkan kepada gambaran tanggungjawab dan juga fokus yang akan dibawakan oleh Forum Kedaulatan Makanan Malaysia, amat molek untuk kita mulakan wahana dan juga permulaan mukadimah perbincangan kita pada malam ini untuk kita mengenal dan juga mencari apakah sebenarnya punca kepada permasalahan yang berlaku dalam rantaian bekalan makanan bukan sahaja di peringkat global tetapi cukup memberikan impak di peringkat domestik. Tuan Fitri. Betul. Tadi Duta Besar Rusia itu telah membuat kenyataan bahawa ia bukan bermula daripada krisis Rusia-Ukraine. Dan kenyataan itu saya sokong sebenarnya kerana untuk krisis kali ini kerana kenaikan harga makanan ni bukannya tahun ini saja, pada tahun 2007, 2008, 2010 tahun 74 banyak faktor-faktor yang menyebabkan harga makanan ini naik, menyebabkan krisis makanan. Dan untuk krisis kali ini ia bukan bermula sejak perang tapi sejak 2019 lagi sebenarnya sudah ada trend pengurangan pengeluaran makanan lah, terutama bijirin akibat sama ada banjir atau kemarau. Dan benda ni kita boleh lihat daripada laporan berita, laporan daripada FAO sendiri. Dan secara umum apabila berlaku COVID-19, dia menambah lagi bebanan itu, menambah lagi severity issue itu. Kerana pertamanya lockdown lah. Okay. Kerana orang tidak ada pekerja untuk menguruskan ladang-ladang dan sebagainya. Dan pelbagai COVID measure untuk sekatan kapal laut dan sebagainya. Jadi memang kalau tuan masih ingat lagi saja post COVID lockdown, petani kita bising. Betul. Kerana harga input pertanian naik, harga menaik mendadak sehingga hampir 200% secara kasar. Yeah. Makanan ternakan, input pertanian. Jadi ini bukan isu yang post Ukraine Rusia tapi lebih jauh awal daripada itu. Ya. Tuan Fitri, sebelum Februari juga dilaporkan harga gandum ataupun bijirin melonjak kepada 31 hingga 62% daripada tahun ataupun 5 tahun sebelumnya. Jadi ini juga turut memberikan kesan dan juga impak kepada rantaian perbekalan khususnya kepada input makanan dan juga makanan untuk haiwan-haiwan ternakan dan sebagainya. Jadi perihal berkenaan tentang ada juga tindakan negara-negara di dunia yang menghentikan ekspor pada ketika ini. Jadi bagaimana rantaian bekalan ekspor dan juga import itu berlaku khususnya pada industri makanan? Dia macam ni, dia kita tak boleh nak salahkan export ban ni kerana export ban ini dia adalah tindakan normal kepada sesebuah negara demokratik kerana sudah tentu dia pasti akan perlu melindungi rakyatnya terlebih dahulu kalau rakyat kita tak makan tapi kalau kita biarkan pasaran kita bebas, negara luar boleh menawarkan harga yang lebih tinggi. Jadi pemborong-pemborong akan memasarkannya keluar. Jadi negara kita kebuluran, negara lain happy boleh membeli makanan. Kemudian pemborong-pemborong ini mengambil keuntungan. Jadi perkara ini tidak bagus. Jadi kawalan tersebut perlu ada.
Tapi dari sudut kita faham, dari sudut export ban ini, dia akan menjejaskan negara lain. Okay. Yang mungkin memang betul-betul tidak ada sumber. Jadi dalam perkara ini, hubungan kerajaan dengan kerajaan itu penting. Hubungan kerajaan-kerajaan yang sincere, yang telus untuk membincangkan, mungkin diberi pengecualian untuk ekspor sekian banyak-sekian banyak supaya kita boleh balance kan antara keperluan kita dalam negara dan keperluan kita kepada luar negara lah. So yang ini yang dikatakan bagaimana rantaian ini sebenarnya. Bila berlaku globalisasi ini, kita tidak boleh elak. Sejak peningkatan globalisasi, kalau saya boleh katakan dalam industri makanan ini sejak Green Revolution, sejak tahun 60-an, kita banyak negara yang telah mengeluarkan makanan lebih banyak, jadi ekspor. Kemudian berlaku pengkhususan. Jadi contohnya macam negara-negara tertentu seperti India, seperti Thailand, seperti Vietnam, dia khusus expert dalam padi, jadi dia adalah negara yang kontrol padi contohnya. Kalau Malaysia ini pengkhususannya adalah kelapa sawit pada ketika ini. Jadi kita dan Indonesia ini kita akan kontrol harga itu. Jadi inilah dia kesan daripada globalisasi yang menyebabkan rantaian makanan itu bila satu event berlaku di satu tempat. Maka kesannya itu akan berbentuk global. Okey. Bukan saja situasi dan juga krisis yang berlaku antara Rusia dan Ukraine yang dinafikan oleh Rusia sendiri, tetapi juga di barat kalau kita saksikan kebanyakan negara-negara maju juga mengalami taraf hidup yang semakin merosot, inflasi meningkat dan kadar pertumbuhan ekonomi yang perlahan. Jadi berbalik kepada isu perbekalan makanan ini, Malaysia digambarkan sebagai dahulunya sebuah negara pertanian. Apakah kesan kepada negara-negara Asia Tenggara ataupun negara pertanian juga akan sama seperti mana yang berlaku kepada negara-negara yang banyak mengimport hasil industri makanan seperti di negara Eropah? Dia negara pengimport pengeksport makanan ini, apabila berlaku krisis begini, mereka ini biasanya akan mengambil untung. Saya bagi contoh pada krisis beras, rice krisis tahun 2007. Yang mana pada ketika itu, walaupun sebenarnya produksi beras sebenarnya tidak berkurangan, kerana yang berkurangan itu adalah gandum, produksi gandum itu yang berkurangan di India. Jadi oleh kerana India ingin menggantikan gandum itu dengan beras yang mereka ada, jadi dia ada export ban terhadap beras, dan akhirnya dia berjangkit. Dan akhirnya negara-negara lain juga yang apa ni mengekspor seperti Vietnam juga ada export ban, jadi Thailand menaikkan harga sehingga 300% pada ketika itu. Dan Malaysia ketika itu juga turut terkesan, kerajaan Malaysia mengimport lebih kurang 500 ribu metrik tan beras pada ketika tersebut, Tok Pa menterinya, dan terpaksa menelan belanja sebanyak 725 juta. Jadi negara-negara pengeluar makanan ini sentiasa berada di atas lah kalau dalam isu security makanan ini. Tetapi perlu diingatkan juga isu yang mereka hadapi adalah subsidi ataupun tanggungan mereka untuk mengeluarkan makanan ini, kerana kosnya semakin lama semakin tinggi. Sebagai Thailand contohnya, negara pengeluar makanan ini, isu yang sering dibincangkan di sana adalah adakah Thailand sebenarnya telah merugikan kewangan mereka dengan memberi subsidi kepada negara luar. Kerana dengan apa ni penyeludupan keluar beras, dengan ekspor keluar beras, sedangkan petani-petani di Thailand ini menerima pelbagai jenis insentif. Jadi secara tidak langsung, kerajaan Thailand telah mensubsidi penduduk dunia dengan beras yang dihasilkan. Jadi kos. Jadi perkara inilah yang menjadi pertimbangan kerajaan-kerajaan untuk melihat sama ada negara tersebut perlu menumpukan 100% kepada pertanian ataupun tidak. Ini yang dibincangkan. Ya. Tuan Fitri tadi ada juga menyentuh dan juga menyebut berkenaan tentang penggantian kepada sesuatu produk makanan itu. Dalam kerangka dan juga konsep ekonomi, apakah dalam industri makanan ini barang-barang penggantian ataupun barang pengganti boleh dilaksanakan untuk memberikan suatu gambaran yang lebih baik dan juga perjalanan ekonomi yang lebih baik khususnya kepada perbekalan industri makanan?
Kalau kita nak ganti apa yang kita makan, dia melibatkan budaya. Dan ini sebenarnya dia bukan bermula dengan apa yang disupply, dia bermula dengan biasanya peningkatan taraf hidup. Sebagai contoh sekarang ni, di Malaysia, di Malaysia ini orang makan ayam lebih banyak daripada makan nasi. Dia punya per kapita punya consumption nasi itu ataupun beras itu hanya 8 kilogram. 8 kilogram. Tetapi ayam, kalau tak silap saya, saya pun tak ingat, lebih kurang dalam 20 ke 40 kg seorang untuk setahun. Jadi bermaksud kita lebih banyak makan daging berbanding dengan kita makan makanan ruji kita. Yang ini biasa berlaku apabila sesebuah negara itu dia punya apa ni, penduduknya itu meningkat dari sudut pendapatan. Tapi kita kena faham ya, kadang-kadang kita tak faham, kita mengatakan kita apa ni, sekap jarang mengatakan bahawa semua orang begitu. Tapi dalam sesebuah negara mereka yang ada peningkatan dari sudut ekonomi itu sebahagian. Dan sebahagian lagi, maksud kita kata B40 ini masih lagi dengan keperluan mereka terhadap barang-barang asas makanan seperti makanan ruji. Jadi kalau yang apa ni dimaksudkan itu penggantian itu adalah dulu kita banyak makan beras, banyak makan sayur-sayuran, sekarang ini kita banyak makan daging. Jadi faktornya adalah itu. Faktornya adalah kita merasa kita kaya. Jadi kita tak nak lagi makan tumbuh-tumbuhan ataupun kita tak nak lagi makan beras dan sebagainya. Kita makan daging pula. Itu jadi isu itu. Okey. Isu tersebut membawa kita kepada persoalan. WTO menjangkakan krisis bekalan makanan akan berpanjangan. Cuma persoalan dalam wahana dan ruangan ini, apakah krisis bekalan makanan akan semakin meruncing dari sehari ke sehari, Tuan Fitri? Yang ni memang kita boleh jangka kerana sebenarnya pada tahun 2010 telah berlaku perdebatan yang agak besar di persidangan-persidangan antarabangsa tentang kemungkinan 10 tahun akan datang, iaitu sekarang tahun 2020 akan berlaku sekali lagi krisis makanan dan terbukti ianya berlaku. Dan pada ketika tersebut alasan yang dikemukakan adalah yang pertamanya adalah pengurangan tanah-tanah yang digunakan untuk bertani. Maksudnya kita telah gunakan tanah yang sepatutnya kita guna untuk pertanian ini kepada industri dan juga perumahan kerana nilai tanah itu dinaikkan berbanding dengan tanah untuk pertanian. Dan prediksi-prediksi ini nampaknya tidak tidak dipandang apa ni dengan serius oleh kebanyakan kerajaan. Sebagai contohnya, saya pun ingin juga menyebut di sini cuba dalam dasar agro makanan negara 2011 hingga 2020 memang jelas statement petikannya saya ambil berkisar tentang self sufficient level ataupun tahap sara diri beras tempatan. Disebut di sini SSL beras tempatan dikekalkan pada kadar 70% dan pembukaan kawasan baru tanaman padi tidak akan digalakkan. Dan kadar SSL beras 70% ini mengambil kira jaminan bekalan beras dalam negara, senario pasaran beras global dan kos relatif penginputan. Jadi ini yang isu yang saya sebut tadi tu. Negara yang memilih untuk memastikan dia menjadi pengeluar makanan, dia perlu menilai kos yang akan digunakan untuk subsidi, untuk menaik taraf machinery dan juga pengairan dan juga jalan ladang dan sebagainya. Jadi pada dasar agro makanan 2011 hingga 2020, SSL kita memang dirancang untuk tidak dinaikkan 70%. Dan pada kali ini baru kita merasa baru ada keperluannya untuk kita naikkan menjelang 2030 80%. Jadi pada saya ia tidak cukup baik kerana kita kalau dalam bab makanan ruji ini kita perlu terus meletakkan 100% sasaran kerana ini bukan soal kita nak import export kerana dia punya logiknya kita akan mengeksport kelapa sawit
Kemudian sebagai apa yeah. ni timbalannya, kita akan mengimport barangan-barangan lain pada negara-negara lain yeah. yang kita ekspor sawit tersebut. Yeah. Jadi ini bukan persoalan keuntungan import ekspor itu, ini persoalan security. Okay. Kerana makanan ini adalah national security. Ya. Menjawab tentang isu security makanan dan juga keselamatan makanan, ia juga merujuk kepada perjawapan tentang pendaya upayaan negara kita dalam membekalkan makanan khususnya untuk keperluan domestik. Tuan Fitri, kita akan kembali seketika dalam bicara naratif dan kita akan teruskan perbincangan berkenaan cabaran pelan tindakan security makanan negara. Dalam usaha memperbaiki mutu perkhidmatan jalur lebar berhubung dengan 5G, DNB akan diletakkan di bawah kawal selia Kementerian Komunikasi dan Multimedia, dan DNB juga disyaratkan supaya kos borong hendaklah lebih murah daripada kos 4G, pelaksanaan kontrak tidak kurang daripada 61% daripada kerja-kerja pembinaan infrastruktur hendaklah diuntukkan kepada syarikat-syarikat Bumi Putera yang mencukupi syarat dan mempunyai lesen-lesen yang diperlukan. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM. Muat turun aplikasi RTM Flix sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV 6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda. Pencegahan masalah pertumbuhan bermula dari awal kehamilan. Para ibu perlu mendapatkan pemeriksaan berkala di klinik kesihatan. Pengambilan makanan yang kaya dengan nutrien amat penting agar memastikan berat badan bersesuaian sepanjang kehamilan. Amalan menyusukan anak dengan susu ibu sahaja selama 6 bulan pertama mampu mencegah masalah pertumbuhan. Berikan makanan pelengkap kepada anak seawal usia 6 bulan di samping meneruskan penyusuan ibu sehingga anak berumur 2 tahun. Bawalah anak kita ke klinik kesihatan secara berkala untuk pemeriksaan kesihatan, penilaian pertumbuhan mereka. Sayangi anak kita dengan memberi perhatian kepada pertumbuhan mereka dengan gaya hidup yang sihat dan aktif. Jom jadi anak Malaysia yang tinggi, sihat selamanya. Demi untuk merancakkan pertumbuhan ekonomi dan menjadikan negara sebagai pilihan pelaburan utama di rantau ini, ianya menuntut persefahaman dan pengorbanan semua pihak untuk mewujudkan lanskap politik yang lebih stabil dan lebih berterusan. Kita benar-benar berharap agar segala percaturan politik dapat diselesaikan segera demi untuk mengelak negara dari terus terjerumus ke kancah defisit keyakinan yang boleh menjejaskan imej dan masa hadapan negara.
Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif, kita membicarakan dan juga mewahanakan berkenaan cabaran Pelan Tindakan Sekuriti Makanan Negara. Ada beberapa pakar akademik dan juga pemerhati yang menjangkakan bahawasanya pencatuan fizikal mungkin terpaksa dilakukan sekiranya krisis makanan semakin meruncing. Dan kita akan melihatkan apakah respon yang akan dibawakan oleh Tuan Fitri Amir Mohamad, Koordinator Penyelidik Forum Kelautan Makanan Malaysia untuk menceritakan tentang isu ini. Tuan Fitri, isu perihal tentang menangani isu makanan ini sudah pasti ada beberapa agensi dan pihak yang terlibat. Antara yang utama adalah KPDN HCP dan juga MAFI selaku kementerian utama dalam memberikan gambaran berkenaan isu pemantauan harga makanan dan juga perbekalan makanan berasaskan kepada industri tani. Jadi bagaimana koordinasi dan juga penyelarasan antara kementerian-kementerian terlibat perlu dilakukan segera dalam memastikan isu ini dapat dielakkan sebelum sudah terhantuk baru nak terengadah? Jadi sebenarnya kerajaan telah melakukan apa yang mereka patut buatlah, kerana apa yang mereka kerajaan lakukan sekarang ini contohnya adalah penghapusan AP, itu satu tindakan yang dibuat untuk menstabilkan bekalan harga, untuk menyeimbangkan antara keperluan kepentingan peternak dan juga kepentingan pengguna supaya harga itu boleh disuppress, disabilkan dan juga export ban yang mana juga saya rasa perlu untuk yang seperti mana saya telah jelaskan pada awal tadi. Dan yang keduanya adalah kawalan harga. Dan kawalan harga ini adalah memang biasa dilakukan oleh banyak negara, terutama negara-negara membangun. Dan kawalan harga ini biasanya akan ditop up dengan subsidi. Apabila harga itu dikawal, maka penternak ataupun petani tersebut biasanya akan diberikan subsidi sebagai pampasan kepada kawalan harga terbabit. Dan baru hari ini tadi petang, dikatakan kawalan harga itu nanti akan diapungkan. Maksudnya dia akan harga tersebut akan melihat kepada berapa kos yang berubah daripada hari ke hari, dilihat dan dikaji dan tengok bagaimana berapakah harga yang berpatutan untuk kawalan harga itu, so dia tidak tetap dalam satu jangka masa yang panjang. Ini memang penting, kerana kalau kawalan harga itu diletakkan dalam satu jangka masa yang panjang, satu harga yang tetap sedangkan kos meningkat, maka yang akan menderita adalah peternak ataupun petani dan akhirnya mereka akan out of the business. Jadi kita pun akan bergantung pada import selama-lamanya. Jadi ini satu penyelesaian jangka masa pendek yang biasa dilakukan oleh banyak kerajaan. Tapi yang ingin saya bicarakan pada hari ini adalah apakah penyelesaian jangka masa panjang atau jangka masa sederhana yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan. Dan banyak perbincangan-perbincangan sejak berlakunya krisis makanan kenaikan harga ini telah mencadangkan bahawa tindakan-tindakan diambil itu yang bersifat, yang saya sifatkan sebagai business as usual, agro business as usual. Yang ini contohnya adalah estate bersifat pertanian skala besar. Sebagai contoh, bila harga makanan ayam ini meningkat, maka dicadangkan untuk membuka estate jagung, bijirin untuk makanan ayam. Dan sudah tentu ada tanah-tanah yang akan dilapangkan untuk memberi ruang kepada jagung ini. Tuan Fitri, tadi disebutkan berkenaan tentang AP import dimansuhkan pada ketika ini untuk memberikan wang kepada lebih perbekalan makanan dibawa masuk ke dalam Malaysia dan juga untuk menggalakkan persaingan. Ada yang mungkin menyatakan dan juga menganggap itu untuk menghapuskan ataupun untuk mengurangkan masalah kartel dalam industri makanan ini. Tetapi ada juga yang melihatkan isu ini banyak memberikan impak dan juga kesan yang negatif kepada pengusaha-pengusaha kecil dalam industri makanan. Jadi bagaimanakah kerajaan boleh mengimbangi isu AP import ini dengan memastikan industri tempatan dan juga industri domestik tidak terjejas dengan kemasukan besar-besaran daripada luar negara? Dia tidak boleh berkekalan. Itu dia punya kuncinya. Kalau AP ini dihapuskan dan dia berkekalan lama, dan lambakan-lambakan ini semakin lama semakin banyak, ya sudah pasti dia akan menjejaskan pemain industri tempatan. Dan akhirnya kita akan bergantung kepada import itu saja. Dan ini cukup berbahaya kepada negara. Dan berkomen berkenaan dengan kartel ataupun monopoli ini, sebenarnya kartel ni kadang-kadang
dia tidaklah dirancang, tapi dia terbentuk secara natural oleh market. Okey. Kerana memang konsep market yang terbuka ini, apabila ada pihak yang semakin lama semakin maju, jadi modalnya semakin lebih banyak, jadi dia menguasai sumber. Yeah. Jadi apabila dia menguasai sumber, maka dia menguasai pasaran. Apabila dia menguasai pasaran, akhirnya dia lah yang akan menentukan harga dan juga produksi dan sebagainya. Yeah. Jadi ini saya lihat kalaupun tidak dirancang, tapi dia biasanya akan berlaku secara natural. Okay. Monopoli ini. Dan monopoli inilah sebenarnya satu masalah yang serius dalam industri pertanian kita. Terutamanya kalau kita melihat dari sudut industri makanan ruji, itu padi dan beras. Ya. Kerana banyak kajian-kajian saya ini adalah dalam industri padi dan beras. Ya. Kerana padi dan beras ini, dia punya input-input pertanian itu, kontrolnya itu terlalu besar. Tidak ada banyak pilihan kepada petani dari sudut benih, dari sudut pilihan baja, dari sudut pilihan yang menggunakan racun itu, racun dan sebagainya. Jadi sepatutnya untuk jangka masa panjang, apa yang perlu dilakukan oleh kerajaan adalah inisiatif untuk menghapuskan kawalan-kawalan ini dengan liberalisasi input-input pertanian ini, supaya ada banyak pilihan dan boleh berlaku persaingan dan harga boleh dikawal dan kualiti boleh terjamin dalam konteks input pertanian. Tapi dalam konteks pasaran tadi itu, perlu dikontrol supaya pasaran luar itu tidak masuk. Okey. Jadi yang ini akan merancakkan lagi kita punya industri tempatan dengan cara dua kawalan yang berbeza itu. Satu, kita liberalkan di bahagian input, dan kita cuba kontrol di bahagian output itu, barangan luar masuk secara berlebih-lebihan. Ya. Cik Fitri, bercakap tentang output, perihal ini kita bawakan kepada gambaran dan juga konteks dalam isu harga ayam. Sudah pastinya pada ketika ini adalah keputusan kerajaan untuk menghentikan ekspor ayam keluar negara, khususnya pada negara Singapura, untuk memastikan situasi bekalan ayam dalam negara mencukupi. Dahulu kita pernah melakukan situasi seperti itu apabila isu telur ayam berlaku kekurangan dan juga isu harga telur ayam yang meningkat, dan kita menghentikan ekspor ke negara Singapura, dan selepas itu lambakan telur ayam berlaku dalam peringkat domestik. Namun begitu, persoalannya tentang apakah kalau sekiranya perbekalan ayam selepas ini berada pada satu keadaan yang stabil, apakah harganya juga boleh ditawarkan pada harga yang kompetitif dan juga rendah berbanding pada ketika ini? Bagi saya, harga ayam ini seperti di mana polisi sekarang ini, ia ditentukan oleh kerajaan. Ya. Kerajaan akan menentukan harga, bagaimana harga ayam ini dikawal, berdasarkan kepada subsidi yang akan diberikan kepada pengeluar. Ya. Okay. Dan beberapa minggu lepas saya pun ada baca bahawa kaedah ini juga mungkin nanti akan dirombak. Yang mana harga ayam ini tidak akan dikawal, tetapi subsidi itu akan diberi secara berpusat ataupun secara spesifik kepada golongan-golongan yang memerlukan. Tapi bagi saya ini agak sukar kerana kita berbicara tentang ayam. So ayam ini dia bukan makanan ruji, dia kadang-kadang dia orang kaya pun makan ayam. Ataupun restoran pun banyak menggunakan ayam. Jadi bagaimana kita nak memilih kriteria orang yang layak untuk menerima subsidi secara bersasar untuk bekalan ayam. Jadi pada pandangan saya, kawalan harga itu adalah yang mungkin lebih praktikal. Yeah. Tetapi dalam konteks ayam ini, kalau saya boleh sambung sikit. Yeah. Kita sebenarnya, kita telah melakukan ataupun kita telah bukan melakukan kesilapan, tetapi kita tidak mengambil manfaat bahawa sebenarnya ayam ini 5,000 tahun dahulu ia berasal daripada Malaya ni ataupun tanah Melayu ini, ya, yang dipanggil spesiesnya Gallus gallus. Ya. Ini adalah ayam yang asal domestiknya, genetiknya adalah di sini, dan makanannya adalah makanan tropika. Jadi apabila kita mengabaikan spesies ayam ini, tidak ada kajian yang dibuat secara menyeluruh ataupun secara bersungguh-sungguh untuk mengkomersialkan ayam yang ada lokal dalam negara kita ini, kita mengimport ayam broiler yang daripada Amerika,
Yang mana ayam itu kita perlu bayar dia punya genetic royalty dia, makanan dia kita import, kemudian dia punya supplement medicine dia kita import. Sebab jadi dekat sini kot. saya kira kita punya kesilapan yang mungkin kita boleh perbaiki dengan kita localizekan kembali industri ayam kita ini kepada ayam tempatan yang boleh makan makanan tempatan. Ini yang ingin saya bincangkan. Ya. Itu isu tentang itu kita melokalkan atau localize kembali industri perbekalan ayam dan juga bagaimana untuk kita melihat ayam ini menjadi satu bekalan yang banyak dalam negara. Cumanya apabila ada pembekal-pembekal ataupun pengusaha yang menolak untuk mengambil subsidi dan juga mula untuk meletakkan alasan itu sebagai satu alasan untuk bermain dengan harga, ini juga menimbulkan kerisauan kerana inisiatif yang dilakukan kerajaan tidak disambut oleh pembekal-pembekal ataupun pengusaha-pengusaha ayam tersebut. Nah, ini satu masalah apabila yang saya sebut tadi lah, apabila kita membiarkan ataupun kita tidak ada kawalan dari sudut pasaran, tidak ada campur tangan ataupun intervensi kerajaan di dalam pasaran, maka akan wujud mereka-mereka yang akan monopoli dan akhirnya kerajaan sendiri tidak dapat untuk mengawal mereka kerana mereka ini terlalu besar. Jadi apa yang sepatutnya dilakukan oleh kerajaan adalah dengan membantu pengusaha-pengusaha baru untuk terlibat dalam industri ini supaya kita memperamaikan penternak-penternak, terutamanya yang berskala kecil dan sederhana yang banyak, kerana kosnya ataupun risiko berlaku masalah kekurangan bekalan ataupun berlaku risiko bankrupt ataupun ladang itu ditutup, kalau dia banyak. Tetapi banyak-banyak pihak itu dia tidak terkait antara satu sama lain. Jadi dia punya risiko, dia kesan rantaian dia itu akan berkurangan. Tapi kalau satu ataupun dua ladang yang besar, kalau dia decide nak tutup, kesannya adalah satu Malaysia lah yang akan merasa kesannya. Jadi ini perlu dilakukan oleh kerajaan untuk menggalakkan lagi, meramaikan lagi supaya tidak ada berlaku monopoli dalam industri kita ini. Tindakan tegas mungkin boleh dilakukan untuk mereka yang sengaja dan juga dengan tindakan tersebut akan boleh merosakkan industri dalam jangka masa yang panjang. Tuan Fitri, kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif. Hello, JKM. Saya Fizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni. Okey, macam ni puan. Pihak JKM ada menyediakan program PDK iaitu pemulihan dalam komuniti yang diuruskan oleh NGO. Jadi program ni khususnya adalah untuk OKU. Termasuklah Down syndrome, ada juga masalah penglihatan, terutamanya dari segi pemulihan. Apa lagi program-program yang disediakan dekat PDK tu? Semasa di PDK ni pelatih biasanya akan mengikuti latihan pengurusan diri, mengira, melukis, terapi muzik, sukan dan juga rekreasi. Sekiranya anak puan ini menghadiri sesi pemulihan sekurang-kurangnya 8 hari dalam sebulan, beliau layak untuk menerima elaun bulanan. Oh, ya ke? Alhamdulillah. Sekiranya puan berminat, puan boleh menghubungi terus PDK berhampiran tempat puanlah atau menghubungi pejabat kebajikan masyarakat daerah. Selain itu, sekiranya puan memerlukan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan JKM, puan boleh melayari laman sesawang berikutlah. www.jkm.gov.my. Saya Sally. Saya mula mengenali Brian hampir 3 bulan lalu melalui media sosial. Brian merupakan seorang pelajar di sebuah kolej swasta. Tak sampai sebulan, hubungan kami mula serius. Satu hari, Brian menghubungi saya. Katanya dia menghidap bara otak dan memerlukan kos rawatan sebanyak $30,000. Tanpa berfikir panjang, saya pun memasukkan $30,000 ke dalam akaun milik rakannya. Setelah beberapa jam, Brian hilang dan saya gagal menghubunginya. Ketika itu saya sedar, saya telah ditipu. Pastikan laman sesawang seseorang itu wujud dan mereka tidak menyamar sebagai individu lain. Elakkan daripada terpengaruh dengan sebarang pujuk rayu di internet. Laporkan kepada pihak polis. Awas, jangan terpedaya.
Jabatan Penyiaran Malaysia RTM mempelawai syarikat berdaftar dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM untuk menghantar tawaran pembekalan program TV luar negara syndicated dan produk siap tempatan finished product berdasarkan keperluan 4 saluran RTM bagi tahun 2023. Syarikat yang berminat boleh menghantar tawaran mengikut keperluan yang diiklankan oleh RTM seperti dalam penyataan keperluan atau need statement. Daftar dan hantar semua maklumat program, video screeners melalui laman sesawang ukk.rtm.gov.my bermula 22 Jun hingga 29 Jun 2022. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang rasmi www.rtm.gov.my atau www.kkmm.gov.my. Aku kekal komited untuk melonjakkan prestasi perdagangan dan pelaburan negara, termasuk memastikan pelaburan langsung domestik terus dirangsang. Bagi mencapai matlamat ini, Kerajaan Tuanku akan terus memastikan urusan para pemain industri dipermudahkan dan sistem penyampaian perkhidmatan awam dipertingkatkan. Bagi tahun ini, Kerajaan Tuanku bertekad memacu ekonomi untuk mencapai pertumbuhan di antara 5.3% sehingga 6.3% sebagaimana yang diunjurkan. Itulah kita bersua kembali dalam bicara naratif cabaran pelan tindakan sekuriti makanan negara. Masih lagi bersama dengan Tuan Nur Fitri Amir. Tuan, berdasarkan statistik sebelum pandemik pada tahun 2019, negara hanya mengeluarkan 46% daripada jumlah permintaan sayuran, 70% daripada jumlah permintaan beras, 61% buah-buahan dan 25% pengeluaran daging untuk permintaan domestik. Jadi ini menggambarkan bahawasanya ada beberapa lagi ruang ataupun lakuna yang perlu diperbaiki oleh negara dalam usaha untuk memenuhi keperluan bekalan domestik khususnya. Dan apa yang boleh kita gambarkan, negara kita dari segi kesuburan tanah, bentuk muka bumi dan juga dari segi cuaca yang panas dan juga hujan sepanjang tahun sudah pasti memungkinkan untuk pengeluaran yang lebih pesat dan juga lebih besar dalam industri pertanian. Namun pada ketika ini, apakah masalahnya? Apakah masalah output pengeluaran yang terhenti di peringkat pembekal-pembekal ataupun di peringkat pengeluaran dan juga petani, ataupun masalah penyelidikan pertanian yang tidak progresif untuk memberikan jumlah output yang lebih banyak, Tuan? Jadi soalan ni dia berbalik kepada petani tu. Siapa yang tidak nak, siapa yang tidak mahu untuk melakukan salah satu pekerjaan kalau pekerjaan itu memberi pendapatan yang lumayan kepada dia, dan juga tidak pening kepala, sudah tu saya pun nak buat, dan yang ini telah dibuktikan oleh banyak pihak, oleh banyak petani-petani yang melaksanakan pertanian ini dengan cara yang betul, dan mereka berjaya kerana dia tidak terkesan dengan event-event global ataupun dia tidak terkesan dengan permainan ataupun percaturan harga dan sebagainya, kerana dia mengambil sikap untuk pertamanya adalah kita kena cut short the supply chain itu. Dan ini penting untuk kita lakukan, kerana yang pertamanya saya tengok, kalau kita masih terus dengan idea business as usual yang kita canang-canangkan sekarang ini, modification of nature, dengan kita kegilaan kita untuk pergi pada large scale dan sebagainya, kita masih lagi akan terperangkap dengan perangkap yang sama yang kita hadapi sekarang ini. Ya, mungkin pada ketika ini kita tanam jagung, jadi kita boleh menyelesaikan masalah transportation tadi. Maksudnya jagung-jagung bijirin, makanan ayam itu yang kita import tu, masalah dia adalah transportation. Kosnya tinggi sejak COVID. Sekarang ini dalam negara saja. Tetapi kita tidak dapat lagi keluar daripada masalah bagaimana kos baja, bagaimana kos mungkin racun-racun kimia yang perlu digunakan oleh tanaman jagung berkenaan, dan juga bagaimana nanti sebenarnya bijirin jagung itu tersebut juga perlu diimport, dan dia pula ada royalty dan sebagainya. Sebab inilah
yang saya tekankan tadi, kita perlu sekarang ini melaksanakan satu perubahan ataupun transformasi yang kami di Forum Pertama Makanan ini namakan sebagai localization. Kita kena bermula daripada sekarang, dari sebut, dari sudut untuk localizekan everything. Sebagai contoh, banyak researcher kita di universiti sekarang ini membuat kajian-kajian berkenaan dengan genetic engineering dan sebagainya, yang akhirnya teknologi itu diimport daripada luar, dan kita perlu memerlukan kos-kos tambahan daripada luar juga untuk kegunaan. Sebagai contoh, mungkin saya bagi contoh benih padi CL2, mana racunnya itu adalah racun daripada produk daripada luar negara, dan kita perlu gunakan, dan semakin lama semakin banyak yang kita perlu gunakan. Tetapi kalau kita tukar perkara tersebut, duit yang kita ada itu, duit yang institusi penyelidikan ada itu, fokus kepada kajian kacukan ataupun genetik yang sesuai hidup dalam negara kita, dan makanan dia itu ataupun nutrition dia itu juga ada dalam negara kita, maka kita boleh cut cost yang banyak. Dan ada juga orang kata, contoh dalam masalah ayam ini, contoh macam ayam kampung kita ataupun ayam lokal kita ini, dia tidak segemuk ayam daging, ayam broiler itu. Jadi dalam hal ini, kita perlu pergi lebih jauh lagi dalam kempen kerajaan untuk localize ini dengan kempen kebudayaan, kempen budaya ataupun kempen sikap masyarakat untuk menerima makanan-makanan lokal. Mungkin kita kena kurangkan portion ayam dalam makanan kita, ataupun mungkin kita boleh terima ayam kita nampak lebih kecil, tetapi harganya tidaklah harganya adalah setimpal dengan dengan saiz itu, dan mungkin sayur-sayuran yang kita import juga perlu kita gantikan dengan sayur-sayuran tempatan. Ini yang kita yang saya panggil ataupun kami di Forum Kelautan Makanan panggil sebagai localization. Kita kena laksanakan itu daripada sekarang, dan ini bukan penyelesaian jangka masa pendek. Ini adalah penyelesaian mungkin dalam masa 10 tahun yang mungkin kita akan dapat mengelak. Kalau kita kata 2007 dahulu berlaku krisis kenaikan harga, 10 tahun selepas itu sekarang 2020 ada lagi krisis kenaikan harga, dan nanti mungkin 2030 akan ada lagi, dan kita sudah boleh selamat kerana kita telah cut kita punya link terhadap global event yang berlaku ni, dan kita localizekan kita punya makanan. Berbalik yang saya rasa lebih sesuai. Berbalik kepada localize ataupun untuk menjadikan industri makanan itu lebih bersifat mesra setempat ataupun bersifat tempatan. Namun persoalan yang penting, apakah industri tempatan sudah pun bersedia kalau sekiranya permintaan itu melebihi daripada apa yang sedang berlaku pada ketika ini, untuk kita meletakkan jumlah penawaran itu sama ataupun setara dengan permintaan yang akan berlaku nanti? Betul. Tadi poin yang kita bincangkan tadi, selera makan manusia ni ataupun rakyat kita ini, dia akan berubah apabila kita punya, biasanya kita punya taraf hidup itu berubah. Kalau dulu kita tak biasa makan di luar, kita biasa makan di dalam dan kita masak sendiri di rumah. Jadi kita nak makan kat luar, kita makan western food, kerana kita rasa kita boleh mampu untuk makan western food. Dan jadi inilah sebenarnya sikap consumerism ini sebenarnya memberi tekanan bukan saja di Malaysia tetapi di peringkat global untuk komuniti petani ataupun dunia ini ataupun planet kita sendiri ini untuk berusaha keras untuk sentiasa menghasilkan makanan yang tidak mencukupi, kerana kita ingin sentiasa ingin lebih. Jadi ini persoalan yang lebih mendalam kalau kita ingin bincangkan. Kerana kalau kita layan sikap consumerism ini, kita tidak akan mampu untuk mencapai apa kehendak-kehendak yang diinginkan. Kerana kehendak itu sentiasanya akan semakin lama semakin tinggi. Jadi inilah sebenarnya yang tadi saya sebut. Dia tidak cukup dengan kita localize kita punya pemakanan, tetapi kita kena membudayakan budaya pemakanan yang lebih sihat, budaya pemakanan yang lebih lokal, yang lebih seimbang, kerana dia punya kebaikan yang juga banyak, kesihatan kita lebih terjamin, kita pun Malaysia adalah negara yang paling gemuk di Asia Tenggara, mengikut statistik orang gemuk ini paling banyak di Malaysia berbanding kita berdua negara-negara South Asia lain. Nasib baik anda dan saya maintain.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maksudnya kalau kita buat localization dan budaya kita berubah, kita akan jadi lebih sihat dan kita tidak lagi duduk di ranking negara paling gemuk di Asia Tenggara. Okey. Nah. Okey, Tuan Fitri, bercakap tentang sikap consumerisme ataupun sikap pengguna dan juga mereka yang akan menggunakan sumber makanan berasaskan pada industri tani itu, ada beberapa pihak yang agak pesimis kepada sikap kita yang melakukan pembaziran makanan. Ini diterjemahkan dengan sepanjang musim perayaan ataupun sepanjang musim melakukan rumah terbuka dan sebagainya, seolah-olah budaya pembaziran itu sebati dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi apakah kalau sekiranya budaya pembaziran itu boleh dikurangkan, maka keperluan pemakanan dan juga keperluan bekalan makanan akan dapat diatasi walaupun ia bukan memberikan kesan yang signifikan? Betul. Pembaziran makanan ini dia isunya adalah isu distribution makanan ini. Ya. Kerana kadang-kadang bukan makanan kita tidak cukup di dalam negara ini, ia cukup untuk semua orang jika kita bahagikannya dengan adil. Ya. Tetapi masalahnya sekarang ini adalah bila harga makanan itu mahal, jadi mereka yang berpendapatan rendah ini tidak dapat membeli. Jadi ini isunya, mereka yang berpendapatan tinggi, yang berpendapatan mampu untuk membeli, dia tidak akan ada masalah terhadap kenaikan harga barang ini, dia akan terus membeli. Dan apabila dia terus membeli dan harganya itu akan kekal tinggi. Jadi inilah tindakan kerajaan yang sepatutnya diambil supaya mengawal perkara ini, dan ada banyak inisiatif-inisiatif yang diambil oleh banyak tempat, ya, terutamanya apa ni di peringkat pihak berkuasa tempatan, ya, di banyak negara, ya, yang mana apabila berlaku lebihan makanan itu, mereka yang membazir itu akan didenda pula, yang akan dibayar lebih. Jadi ini mungkin kaedah-kaedah ataupun cara-cara yang boleh kita lakukan untuk mengurangkan pembaziran makanan ini. Yeah. Dan sudah tentulah dengan kaedah-kaedah organik, kaedah-kaedah permaculture ataupun kaedah-kaedah agroekologi, ya, makanan-makanan yang tidak habis ini sebenarnya kita boleh gunakan lagi. Ya. Kita bukan kita dumpkan di landfill, nanti dia akan jadi makanan ulat saja. Tetapi kita kena carikan alternatif bagaimana untuk menggunakan makanan ini supaya dia boleh diproses menjadi baja, menjadi kompos dan sebagainya. Dan perkara ini juga adalah satu peluang perniagaan, ya, kepada usahawan-usahawan untuk mengusulkan perkara ini. Jadi ini yang dikatakan sebagai kita menggunakan pakai keseluruhan apa yang kita hasilkan. Tidak ada pembaziran, ya, walaupun mungkin setengah pihak itu membazirkan makanan. Jadi duitnya itu dihabiskan dengan pembaziran itu. Jadi makanan yang dibazirkan itu daripada bahan buangan itu kita boleh tukarkan menjadi wang. Tapi sudah tentu perkara ini perlukan kesedaran, dan kadang-kadang perlu ada pihak yang memberikan insentif supaya perkara ini boleh berjalan. Ya, amat malang sekali kerana di sebalik ada beberapa negara yang mengalami masalah kebeluran, kita di sini masih lagi melakukan pembaziran makanan. Jadi ini mungkin perkara yang perlu diteliti oleh sikap kita sendiri sebagai konsumer dan juga pengguna dalam memastikan bekalan makanan dalam negara mencukupi. Tuan Fitri, kita nak kembali berjeda seketika dan kita akan kembali selepas ini. Dalam kita membangunkan aplikasi yang memberi kesejahteraan kepada negara, ada yang menyalahgunakannya. Sejak kebelakangan ini, terdapat peningkatan ketara dalam penyebaran maklumat atau berita palsu yang boleh menimbulkan kekeliruan dan kegusaran di kalangan masyarakat. Ancaman berita palsu tanpa verifikasi sumber, fakta dan maklumat memberi impak serta implikasi negatif kepada rakyat dan negara. Sebarang penyebaran berita palsu akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Denda maksimum RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya, dan juga denda selanjutnya setiap hari kesalahan berjumlah RM1,000. Bersama, cegah berita palsu. Sebar fakta, bukan dusta. Tidak pasti, jangan kongsi. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa,
terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan Berita Dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Suruhanjaya Integrity Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my. Bagi memastikan setiap keluarga Malaysia tidak tercicir dalam arus pembangunan negara, Kerajaan Tuanku sentiasa menambah baik program dan agenda perlindungan sosial di seluruh Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Kerajaan Tuanku telah melaksanakan fasa pertama program pembasmian kemiskinan tegar keluarga Malaysia pada bulan lepas, melibatkan 80 lokaliti bandar luar bandar termasuk perkampungan orang asli bagi membawa mereka keluar dari kepompong kemiskinan. Kehidupan rakyat miskin dan pendapatan rendah terus dibela supaya mereka dapat menikmati kehidupan yang selesa. Ya, kita berusaha kembali dalam bicara naratif untuk kita menyimpulkan topik dan juga perbincangan kita pada malam ini, cabaran pelan tindakan sekuriti makanan negara bersama dengan Tuan Fitri Amir Mohamad. Tuan Fitri, di sebalik beberapa dasar inisiatif sekuriti makanan dan juga penyediaan makanan, malah isu-isu berkaitan tentang pertanian, dasar-dasar pertanian dan juga dasar-dasar KPDCP yang dijalankan. Apakah tindakan progresif dan juga tindakan tegas yang perlu diambil oleh pihak kerajaan dalam memastikan dalam waktu terdekat ini pengguna khususnya ataupun mereka yang merasai output akhir untuk barang-barang pertanian tersebut tidak akan terbeban dan juga tidak akan terjejas disebabkan oleh kenaikan harga barang dan kekurangan bekalan makanan? Ya, saya kira apa yang sedang dilakukan oleh kerajaan sekarang ni dari sudut mereka bermesyuarat setiap minggu boleh dikatakan, ataupun baru-baru ini ataupun baru tadi telah dikeluarkan kenyataan tentang sekuriti makanan ini, harga shilling yang akan dikekalkan tapi bersifat bergerak, ekosistem agro makanan akan diperkukuhkan, kemudian tanah pertanian akan diperluaskan, tanah pertanian yang apa ni, kaedah pertanian yang moden dan pertanian yang pintar, kemudian untuk memastikan bahawa hasil pertanian ini ada pasaran. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya adalah perkara-perkara yang sebenarnya bukan perkara baru, tetapi cabarannya adalah konsistensi. Kita kena konsisten untuk melaksanakan pembaharuan-pembaharuan ini. Dan kadang-kadang pembuat dasar tidak melihat kepada apa permasalahan di peringkat lokal, ya. Kerana dia mengeneralkan, apa permasalahan yang berlaku, kemudian dasar itu diminta untuk dilaksanakan secara menyeluruh, ya. Saya bagi satu contoh pada ketika ini, antara dalam dasar agro makanan kita 2021-2030 ada menyebut tentang sawah berskala besar, yang ini untuk melaksanakan sawah ini secara estate
dan apa ni hasilnya itu dijanjikan adalah 7 metrik ton per hektar dan sasarannya adalah 75% self sufficient level menjelang 2025. Ini satu perkara yang baik ya, tetapi kita juga harus melihat kepada faktor-faktor yang saya sebutkan tadi di awal tadi, bagaimana jika kita tersilap, kaedah-kaedah berbentuk estate dan sebagainya ini hanya akan meningkatkan cengkaman monopoli pihak-pihak tertentu terhadap petani ya. Kerana pada ketika ini petani tidak dapat menembusi ataupun tidak dapat apa ni bargain tentang pasaran padi yang mereka hasilkan kerana telah dikontrol dengan ketat oleh pemain-pemain industri yang besar. Dan adakah kita pula nanti akan melihat bahawa kontrol ataupun monopoli itu akan lebih mencengkam dalam bentuk estate-estate ini di peringkat petani pula. Jadi saya takut nanti lebih ramai petani ini akan escape, tidak mahu lagi bertani, dan mereka ini nanti akan menyebabkan kita punya produksi makanan kita turun dan kita terpaksa import lebih. Jadi apa yang perlu kita buat adalah sebenarnya memberi kebebasan kepada petani, memberi kebebasan mereka untuk memilih dengan cara kita mungkin mengubah sistem subsidi, dengan cara kita mungkin memperbanyakkan pembekal-pembekal, openkan pembekal-pembekal itu, pembekal benih, pembekal baja, pembekal racun dan sebagainya, ataupun subsidi itu sendiri diberi dalam bentuk cash kepada petani. Ini ada dalam kita punya dasar agro makanan yang baru dan saya puji, yang ini pemberian subsidi ini pada dalam bentuk kupon ataupun cash kepada petani supaya petani ini boleh memilih ya. Dan ini satu bentuk yang baru yang saya puji yang perlu dilaksanakan segera ya. Kerana dengan pelaksanaan ini saya yakin petani bukan sahaja boleh meningkatkan sehingga 7 metrik tan per hektar, tapi dengan kaedah-kaedah yang mereka boleh pilih sendiri, contohnya kaedah SRI SRI yang dilaksanakan oleh Persatuan Agroekologi Malaysia di Selangor, hasilnya itu lebih tinggi lagi kerana mereka boleh memilih apa sistem yang mereka ingin gunakan. Jadi lebih tekanan diberikan kepada petani, bermaksud apa ini pilihannya sedikit, dan juga kita takut nanti kita tidak ada banyak pilihan bagaimana hasil yang kita mahukan itu. Okey. Itu juga melihat daripada usaha kerajaan untuk lebih menggalakkan khususnya usaha-usaha pengeluaran bekalan dan juga peluang tanaman yang lebih kerap khususnya dalam isu padi dan juga tentang isu penggunaan automasi pada tahap yang optimum bagi memastikan pengeluaran output tanaman ataupun bekalan makanan itu dapat dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Terima kasih untuk pencerahan pada malam ini. Itu dia, kita lanjutkan perbincangan dan juga kita tamatkan perbincangan kita dengan Tuan Fitri Amir Mohamad, Koordinator Penyelidik Forum Kedaulatan Makanan Malaysia bersama dengan kami dalam bicara naratif membicarakan cabaran pelan tindakan sekuriti makanan negara. Sudah pastinya usaha ini dilakukan secara berterusan oleh pihak kerajaan dalam memastikan isu perbekalan makanan akan dapat diatasi menurutkan kepada kehendak global dan juga kepada kehendak domestik. Terima kasih Tuan Fitri, insyaAllah kita bersua lagi, dan juga terima kasih kepada anda menonton kami. Dengan itu, Assalamualaikum. Selamat malam.